Review tentang perawatan body care dari Scarlett Whitening. Cek. Abinaya, bantu Bunda. Halo Bunda, kali ini kembali lagi bersama Abinaya, bantu Bunda. Kali ini Ibu Pika akan bahas review tentang produk dari Scarlett Whitening yang body care-nya yang sekarang lagi Ibu Pika pakai nih. Dan kemarin ada beberapa pertanyaan dari sahabat Ibu Pika di Instagram yang akan Ibu Pika pilih pertanyaannya dan jawab hari ini. Untuk pertanyaan pertama datang dari Kahayana. Nah, ini kayaknya seorang suami ya. Jadi, sebagai suami yang sayang sama istri, ini buat apa ya? Halo Kahayana yang dari Instagram. Ini adalah peralatan produk body care dari Scarlett Whitening yang berfungsi untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, menutrisi kulit, dan membuat kulit menjadi lebih sehat tentunya. Ibu Pika juga pakai dan sudah merasakan hasilnya di kulit Ibu Pika jadi lebih halus, lembut, dan lebih cerah tentunya. Pertanyaan berikutnya dari Aprilia Nada Syuhade. Oke, cara mengetahui produk Scarlett itu asli dan palsu gimana ya? Wah, ini Bunda tinggal pesennya di Instagramnya @scarlett_whitening aja, itu pasti asli dan bisa diorder di Shopee. Ada lagi pertanyaan dari Bunda, untuk hasil maksimal tolong dong jelaskan step by stepnya, rangkaian pemakaiannya. Biasanya Ibu Pika menggunakan body scrubnya dulu. Di sini Ibu Pika menggunakan yang body scrub yang pomegranate. Jadi dia itu ada kayak butir-butir scrubnya gitu, tapi saat kita aplikasikan di tangan nggak terasa perih sama sekali, malah justru kayak merilekskan kulit dan membuat kulit jadi lebih cerah ya, mengangkat sel kulit mati juga. Caranya kita pakai body scrubnya dulu ya Bunda, bisa langsung di gosok-gosok di tangan, tangan kita gosok-gosok seperti ini. Nanti habis itu kita bilas menggunakan air. Ini kalau mau lihat hasilnya seperti apa, bedanya seperti apa sih yang sudah menggunakan body scrub dan yang belum nih. Ini jadi lebih cerah ya, kelihatan ya. Yang ini belum menggunakan, yang ini sudah menggunakan body scrubnya. Nah, setelah body scrubnya, sekarang kita bilas dulu menggunakan shower scrub. Itu tadi sudah aku pakai ya. Ini hasilnya, terlihat lebih cerah dan tadi sudah dibersihkan juga pakai body scrub dan shower scrubnya. Aromanya tuh enak banget Bunda, jadi seperti kayak lagi makan mangga, jadi enaknya segar, manis. Untuk kandungannya sendiri dalam body scrub dan shower scrubnya ini ada glutathione dan vitamin E dan ada kolagennya yang bisa untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit tentunya. Nah, setelah shower scrub kita gunakan yang ketiga adalah body lotionnya. Jadi body lotionnya ini menggunakan yang charming nih, yang charming ya. Ibu Pika suka sekali dengan aromanya dan ini awet banget ya Bunda kalau pakai yang charming ini. Kita cukup gunakan secukupnya aja, oleskan di tangan yang tadi sudah diberi body scrub dan shower scrub. Suka banget sama aromanya dan ini aroma parfum mahal, parfum Baccarat Rouge ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Astria 3 atau Astria 3. Produk ini bisa bantu mencerahkan gak sih? Masih buta nih, masih buta banget nih soal produk dari Scarlett Whitening ini. Oke. Produk-produk dari Scarlett Whitening ini memang untuk mencerahkan ya dan menutrisi kulit untuk lebih sehat. Jadi di dalamnya mengandung glutathione, vitamin E dan kosik acid. Ada juga niacinamide yang berfungsi untuk mencerahkan, mengangkat sel kulit mati dan menutrisi kulit kita agar lebih sehat dan segar. Dan harum untuk bonusnya ya, karena aroma-aromanya itu enak-enak banget dan wangi banget. Oke? Terjawab ya Astria 3. Lalu ada juga pertanyaan dari, ini tadi sudah sama ya, Diajeng nih Mas. Produk Scarlett klaimnya mencerahkan kulit, selain itu apakah ada fungsi dan manfaat lainnya? Iya ada, yaitu membuat kulit menjadi lebih sehat. Kalau kita pakainya secara rutin dan setiap hari, pastinya kulit menjadi lebih ternutrisi, cerah ya, seperti mencerahkan, lalu lembut, harum dan wangi, oke? Okay? Wangi dan harum sama ya, wangi lah. Lalu Ibu Pika tahu produk, ini ada pertanyaan lagi.
dari Syahda. Ibu Pika tahu produk skarlet pertama dari siapa dan kenapa mau cobain bahkan share di IG. Ibu Pika tahu dari Instagram dan beberapa influencer yang sudah mencoba dan merasakan hasilnya, dan sekarang Ibu Pika juga sudah mencoba dan merasakan hasilnya, makanya Ibu Pika berani share di Instagram dan YouTube akhirnya bantu bunda. Sama seperti Ibu Pika, Ibu Pika juga masih menyusui. Di sini ada pertanyaan dari Kula TV, yaitu aman gak sih dipakai untuk ibu menyusui? Jawabannya adalah karena sudah terregistrasi dari Badan POM juga, dan ini aman ya bunda, dan Ibu Pika juga sudah pakai juga, sudah merasakan hasilnya seperti apa. Tapi untuk lebih amannya lagi, bunda bisa menanyakan kepada dokter untuk konsultasi lebih lanjut. Nah itu dia 6 pertanyaan yang sudah Ibu Pika jawab tentang produk dari Scarlett Whitening yang Body Care. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selalu ingat untuk subscribe, like, komen, dan share ya bunda. Sampai jumpa.